Alhamdulillah, banyak perkara yang saya belajar. Terutamanya nak kenal diri sendiri dululah. Bila kita dah kenal diri sendiri dulu, baru kita boleh go through on the business. So, business dah lama, tapi kadang-kadang kita start kat sampai satu tahap. Jadi, bila saya join kelas ni, saya nampak kenapa kita start sebenarnya. And then, siapa yang bersama dengan kita tu memainkan peranan yang penting. Dan tak semestinya bila kita pemilik own, pemilik business tu, kita sentiasa betul. So, kita perlu ada kriteria yang lain ataupun watak-watak yang lain untuk membantu bisnes tu bergerak dengan lancar lah. Alhamdulillah, daripada pembelajaran hari ini, banyak perkara yang saya dah nampak dan kita dah tahu nak tuju ke hala mana. So tak adalah lepas ni tiba-tiba tersasar daripada jalan yang kita nak pilih lepas ni lah.